katanya takut ada monyet cina. Dia sing deket ah. Monyet. Ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi dengan Al Fakir di channel Jackman Mystery. Semoga di perjumpaan kali ini sahabat-sahabat Jackman Mystery dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani, serta dilimpahkan rezekinya dan segala hajat-hajat sahabat Jackman Mystery selalu dikabulkan oleh Allah SWT. Amin. Dan tidak lupa dari Al Fakir, salam hormat dan takjim untuk para sahabat Jackman Mystery. Dan terima kasih yang selalu setia menonton channel kecil ini. Jangan lupa videonya diklik tombol like, subscribe, dan share. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat semua, saudara-saudara semua tidak ketinggalan video terbaru dari Jackman Mystery. Alhamdulillah, di malam ini kita bisa bersilaturahim lagi. Maaf, karena video ini adalah video dari Jackman Mystery, yaitu dikelola oleh murid-murid Al Fakir. Kadang ada murid Al Fakir yang jadi hostnya dan langsung kadang dengan Al Fakir. Semoga sahabat-sahabat yang misteri menikmati tontonan ini. Dan di malam ini kami akan membuktikan, ada yang bertanya di salah satu di komentar, Kang, gimana caranya untuk masukkan atau tingkah laku Khodam Hanoman? Insya Allah di malam ini kami akan jawab komentar sahabat untuk memanggil Khodam Hanoman. Mudah-mudahan video kali ini dan video sebelumnya menjadi video yang bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. Kita langsung saja panggil mediator kita. Kita memasukkan di malam ini Khodam Hanoman. Seperti apa tingkah laku Khodam Hanoman, dan benar-benar apa adanya itu Khodam Hanoman. Mediator kita yaitu Sena. Tolong Sena ke depan. Ini sahabat-sahabat Jackman Mystery, ini hanya pembuktian saja apakah benar Khodam Hanoman itu dan seperti apa tingkah lakunya Khodam Hanoman bila masuk ke dalam tubuh manusia. Kita coba panggil Khodam Hanoman itu. Awas, jangan kemana-mana, saksikan terus. Siap, Sen? Siap. Siap? Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'ana surat bijibalu aw kutiat bil ardu aw kulima bil mauta balil yaumil jami'an. Syukur Rasulullah dan Muhammad syukur rasa pengawasan pada sahabat dan sanak senarang Khodam Hanoman, ya Allah. Mugi lebatkan kena badan sana, ya Allah. Allah, 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 Allah. Inilah sosok Khodam Hanoman yang sudah masuk. Emang benar adanya ternyata Khodam Hanoman. Wah, lincah sosok Khodam Hanoman. Biasanya sosok Khodam Hanoman itu makan pisang, tapi karena pisang nggak ada, nanti kita kasih atau bertanya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Berarti bisa membaca salam itu adalah sama Khodam juga Islam, ya? Iya, di mana Khodam Hanoman? Di Kulon. Katanya dari Kulon. Apakah benar Khodam Hanoman ayah? Ternyata Khodam Hanoman itu benar ada, karena sering konten-konten lain yang mengizinkan Khodam Hanoman. Nah, kami ingin malam ini ingin membuktikan benar apa adanya Khodam Hanoman itu ternyata benar adanya. Khodam Hanoman itu fungsinya untuk apa? Penjagaan diri. Oh.
bisa menjaga lembur untuk sawah gitu. Oh. Jadi bisa untuk menjaga lembur atau sawah. Selain untuk sawah, nonwai kebawahan bisa untuk pengasihan. Untuk mendapatkan atau yang menangkan hodam hanoman atau melalui dikir atau misalkan puasa atau tapa. Oh, dikir. Jadi bisa untuk mendapatkan hodam hanoman itu melalui zikir. Tapi kadang-kadang suka ada orang jelema anu muja ke hanoman. Coba. Oh. Jadi zaman akhir zaman ini kan banyak orang yang muja kepada hanoman, kepada ular gitu. Tapi anjir sudah dipuja tara. Oh, iya tara iya mah. Jadi ada beda-beda atau bagian-bagian yang dipuja oleh orang-orang. Ini mah yang dipanggil kita tidak dipuja sama orang-orang, tapi ini pembuktian. Jadi kewibawaan ya tanya, gunanya kewibawaan, pengasihan bisa. Tapi makanan naon tak ada harana hanoman. Apa? Cau naon? Atau rokok? Rokok. Coba kita sahabat-sahabat kita kasih rokok di rokok atau tidak? Coba rokoknya garam merah. Ya semua segede. Ya rokok garam beri. Coba kan. Karena biasanya bentuk hodam itu suka rokoknya garam merah. Coba Anda pengen rokok garam merah. Ini bukan iklan ya. Ini mah. Rokok coba. Coba yang nyawa ngerokoknya tadi gayana. Karena ada di kolom komentar yang bertanya, sahabat gimana sih gayanya Hanoman biar masuk pada manusia. Inilah gayanya Hanoman. Ini gayanya Hanoman kalau masuk kepada tubuh manusia. Karena sekarang lagi viral kan hodam naga, hodam hanoman, hodam harimau. Nah ini hodam hanoman gayanya seperti ini kalau masuk kepada tubuh manusia. Tapi kita ingat, kita jangan dikuasai oleh hodam, tapi kita yang menguasai hodam. Ini hanya pembuktian ya, hanya pembuktian untuk yang bertanya di kolom komentar. Nah inilah sosok hodam hanoman atau gaya hodam hanoman yang bertanya di kolom komentar. Gaya seperti ini seperti gatal-gatal. Seperti gatal-gatal. Di kulon tuh loba baturana? Oh loba. Di sini kita sudah masukkan hodam hanoman, satu lagi kita masukkan garame. Satu lagi ini hodam hanoman. Kita satukan lagi, masukkan lagi hodam kuntilanak. Gimana ngobrolnya kuntilanak sama badan hanoman? Karisan. Karisan. Kita panggil, kita satukan gimana ngobrolnya gaib dengan gaib, badan hanoman dengan kuntilanak. Gimana cara ngobrolnya? Iya, kita bisa di luar. Hah? So. Kita pengen tahu ngobrol masalah badan dan badan, ya. Siap, Son? Ya, udah. Ini badan hanoman, satu lagi kita masukkan si Nyai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'ana surat biji balu aku tiada adu aku lima bimauta balilah yang berjamin suku surat Muhammad supaya sapa nuasa kerasa badan suami sinaran kuntilanak. Allah 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 Nah, inilah sosok kuntilanak sudah masuk. Kita gimana cara ngobrol hodam dengan hodam, hodam hanoman dengan hodam kuntilanak dan kuntilanak. Sosoknya ngobrolnya sih gimana, nyambung tidak kuntilanak dengan hanoman? Tuh, katanya takut ada monyet cina. Dia si deketan. Ngobrol. Pulang jauh sama berbayar, ayo pula dia. Ayo pula ngobrol. Apakah hanoman dengan kuntilanak selalu berdekatan atau berjauhan?
Oh, jadi sieun katanya kuntilanak takut sama Khodam Anoman. Jadi beda arah ya. Oh, beda arah. Jadi teman-teman ini kuntilanak ini Khodam Anoman. Katanya kuntilanak takut sama monyet. Ya itu. Takut digeryem. Ngobrol atuh ngobrol-ngobrol, dawu. Oh, kembungan nih, geng. Sieun. Nabet sieun. Gareng patut. Oh, gareng patut. Jadi katanya jelek nah gitu. Katanya jelek, kata kuntilanak, pada mana-mana itu jelek. Menurut Hanoman gimana? Kuat-kuat wae. Kuat-kuat gegar wae kalau misalkan keramanya. Tara mandi. Katanya main itu tara mandi. Gimana, apakah satu lagi mau dimasukkan? Khodam Harimau? Gimana guys? Ini baru dua, ini kuntilanak, yang ini Hanoman. Ya, Khodam Hanoman, ini kuntilanak. Tadinya biasanya Boy sama Boy ngobrol, ternyata tidak. Ternyata kuntilanak agak takut sama Khodam Hanoman. Kita ramean teh ker sharing, ker ngobrol. Karasep. Anggarnya kuntilanak mah suka yang kasep-kasep. Ayo Khodam Hanoman makanan naon makanan. Oh, cau, bisa cau. Jadi lama ada Khodam Hanoman kasih cau. Ya ini dimakan sarina ya. Oh, dimakan sarina. Berarti suka ada jurus pamonyetnya. Oh, ini kutil anak cianan ya gue. Insya Allah ini aman karena sudah dibentengi, jadi tidak akan ada pertengkaran. Kita hanya membuktikan saja gimana sih kalau kuntilanak dengan Khodam Hanoman disatukan, ternyata kuntilanak itu takut dengan Khodam Hanoman, katanya jelek mukanya, padahal Hanoman ya seperti kerak gitu. Tuh, jadi yang satu kuntilanak itu ciri khasnya menyisir rambut. Kalau Khodam Hanoman itu ciri khasnya menggaruk-garuk, ya. Tapi rokok juga suka. Kalau kita kasih itu hanya diambil sarinya saja. Ini hanya pembuktian. Oh, karasaki ya jadinya. Gimana? Di sini memang ada murid-murid Al-Fakir dan ada yang sudah menonton juga di malam ini. Ini kebetulan malam Jumat ya, kemudian ini saya sudah jawab yang berkomentar di kolom komentar, yaitu untuk memasukkan Khodam Hanoman, tapi saya satukan dengan kuntilanak gitu, yang masuk sosok kuntilanak kepada badan mediator yang satu lagi. Semoga tontonan ini menjadi manfaat untuk semuanya. Tapi sebelum tutup, kita keluarkan satu persatu dulu Khodam Hanoman ya. Nah, saya baliknya, nuhun tos pembuktian ya, kanggo. Oh, ulah kamunya tuh. Sok baik dan naon sok melu ka ieu ka mediator, katanya si Khodam Hanoman ini pengen ikut ke mediator kita. Baik. Sok. Geus saya keluar namanya. Sok. Keluar ge pek baik kemah. Nganaina sementara keluarnya. Sok ayeuna sok. Tok ayeuna. Maan, kurang ngijikeun nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo. Ah, dari nyana kan ada dua ya, tahan kumbangna. Kelah, ngobrol. Oh, ngobrol lah. Itu betul anak itu kita. Betul anak sih ini. Cuma, baik ya sok. Guys, ayo diuji kenya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya qayyum ya batin ya rabbal alamin wallahu allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum syada wa rahmanur rahim la tudrikul absar wa la tusirul khabir fa in tawalla faqul hasbi Allah la ilaha illa huwa al-tawakkaltu wa huwa rabbul azim wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Yang satu udah alhamdulillah normal kembali, kita sorot yang suka kutilanak. Enggak, saya nunggu sekali luar, suka nunggu di dia, belah dia. Enggak, saya sekali luar, monyetnya. Tasnya berapa nih? Yes. Kusawin kia, you don't want you. Tadi kita sudah menanya sosok Khodam Hanuman, satu lagi ini kuntilanak. Kuntilanak itu sukanya diam di tangkal. Kenapa suka diam di tangkal? Nah, harus cicing di tangkal. Jeng putih lana kata nah resep ke para pemuda. Resep di di sini salah satu yang suka ke si Anut, sukanya ke si Anut. Itu anu genut, anu genut. Ayah Asep, ayah Anut tidak teh. Anu teh nu mana? Anu genut. Iya, Pak. Nama saya ke si Anut mah digegel ini. Galak. Jadi ayah Asep genut, ngancan muncul Asep genutnya gitu. Oh jadi sosok kuntilanak teh sukana ditangkal. Ayo sosok kuntilanak nah sok menampakkan diri ke orang-orang eta maksudna naon? Sieunan. Mau nying sieunan mungkul. Kadang ditakar rambutan ya. Ku tangkal kelapa. Tapi kuntilanak mah tara nyumputkeun budak tara. Oh tara. Jadi anu si wewe gombel nya, wewe gombel geus nyumputkeun budak mah. Jadi sosok kuntilanak itu tidak bisa jarang menyembunyikan anak kecil. Yang suka menyembunyikan anak kecil adalah sosok wewe gombel. Nah, itulah sosok kuntilanak dari sosok Hanuman. Kita keluarin lagi yang ini, keluarin ya sebelum penutupan. Tuh, seri wae itu guys. Kita tutup, kita keluarkan. Geus keluar namanya nyi. Geus nya. Kabarnya dari si Hanuman tadi geus keluar, ente keluar nanya. Enggak, terus balik ke Hanuman mah. Oh, ayah kan milu-milu kan kasianan kan. Ente geus keluarnya, aman keluarnya. Hmm? Ya sok, ana keluar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa ya. Azza lazimat wa bil hakim sallallahu alaihi wasallam. Bayar guys. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat cek misteri. Pembuktian malam ini yang tadi adalah pertama itu permintaan dari kolom komentar cara mendatangkan Khodam Hanuman dan gayanya tadi sudah tahu. Jadi gaya Khodam Hanuman, ternyata Khodam Hanuman itu benar adanya. Cuman Khodam Hanuman adanya di kulon atau di hutan-hutan. Terus meminta makan dari pisang dan suka juga merokok. Gayanya seperti itu, garuk-garuk. Jadi nggak bisa diam gayanya Khodam Hanuman itu. Kalau bisa, kalau masuk ke badan manusia. Dan saya percobaan lagi disatukan dengan sosok kuntilanak yang dimasukkan ke mediator satu lagi, ternyata sosok kuntilanak itu tidak mau berdekatan dengan sosok Kra atau sosok Hanuman. Mudah-mudahan di perjumpaan kali ini bermanfaat untuk semuanya. Ini hanya sekedar hiburan, walaupun pembuktian, tapi sekedar hiburan. Tapi untuk memperkuat akidah kita bahwa gaib itu benar adanya, jin, bahwa setiap jin itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan Khodam itu hasil amalan kita. Setiap kita mengamalkan pasti mengandung Khodam, tergantung keinginan kita atau keyakinan kita apa yang kita panggil. Karena yang seperti di amal-amalan di channel-channel lain itu benar adanya Khodam Hanuman, Khodam Naga, Khodam Harimau. Kalau bila kita ingin mengaktifkan atau misalkan berzikir, insyaallah akan mendapatkan yang, apa yang kita inginkan. Cukup sekian video dari Jack Man Mystery. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wow.